Jalan Tuanku Abdul Rahman atau Jalan Tar di Kuala Lumpur tetap menjadi tumpuan dan meriah dengan kehadiran orang ramai biarpun laluan itu ditutup kepada kenderaan sejak 2 bulan lalu. Penutupan laluan itu membabitkan sebahagian Jalan Tar bermula persimpangan Jalan Esfahan berhampiran Kompleks Beli Belah Sogo hingga ke persimpangan Jalan Melayu bermula jam 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap Ahad. Tinjauan mendapati kawasan itu mula dikunjungi orang ramai bersama keluarga dan rakan seawal jam 10 pagi dan sejam selepas itu, kehadiran pengunjung semakin ramai. Pengunjung dari Johor Bahru, Surina Samsudin, 38 tahun berkata, dia gembira Jalan Tar lebih mesra kepada pejalan kaki sekaligus memudahkan keluarga membawa anak kecil bersama. Katanya dia pernah beberapa kali ke kawasan itu dan terkejut apabila jalan itu ditutup setiap Ahad sejak 2 minggu lalu. Namun, menyokong usaha dilakukan pihak berkenaan. Turut kelihatan kanak-kanak bermain skuter elektrik manakala ramai pengunjung memilih berjalan di atas jalan raya sekaligus mengelak di kesesakan di laluan pejalan kaki di tepi premis. Orang kerajaan ni kadang-kadang pun banyak stay kat rumah kan, habiskan masa dengan keluarga. Jadi yang benda ni nak berjalan lagi hari cuti macam gini, seronok lah. Rasanya dengan kenderaan tak ada, happy lah. Oh, jalan-jalan, barang, buat anak-anak, rasa selesa lah. Dan walaupun tu buka seminggu sekali kan, jadi adalah tempat nak pergi hujung minggu tu. Tak rasa saya baru kat sini. Jadi setakat saya minggu kedua ni kan, di minggu kedua kan. Jadi tak ada apa-apa masalah lah kat kedai ni. Dari segi kehadiran pelanggan pun memang sama je lah, maksudnya memang hujung minggu tu memang ramai je. Paling ramai hujung minggu lah. Hujung minggu.